بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba. Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar anda wahai saudaraku? Mudah-mudahan Allah masih memberikan Kepada anda, kepada kita semua Kemudahan demi kemudahan Untuk kita dapat Terus memperbaiki diri kita untuk kita bisa terus dalam meningkatkan amal ibadah kita dan juga memudahkan kita untuk menuntut ilmu tentunya ya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat ya dan juga tentunya salawat beringin salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah musta'an al. Allah Masalli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kembali dalam acara kita di Nukmin ah. Kesempatan kali ini Kita Mengangkat Suatu tema Yang dia berhubungan Dengan kejahatan lisan Yang banyak sekali Menyakiti bahkan sampai pada tahap membuat orang menjadi kufur. Membuat orang yang awalnya dia ya damai-damai saja. Bahagia, senang saja. Bisa menerima apa yang selama ini dia dapatkan. Apa yang selama ini dia alami. Dia bisa kona'ah, bisa merasa cukup. Dia bisa hidup dengan kesederhanaan. Tapi hanya karena beberapa ucapan, kata-kata yang tanpa kita sadari kita ucapkan merusak itu semua untuknya. Ya, contoh ini banyak kejadian ketika kita berkunjung. Pada asalnya silaturahmi itu berkunjung itu melihat, eh, menghampiri, mendatangi ya saudara-saudara kita. Atau, baik yang dia memiliki hubungan kekerabatan ada hubungan darah keluarga atau dia adalah teman kita teman yang kita kenal dari majelis taklim kenal teman yang kita kenal dari komunitas-komunitas atau teman yang dia kerja bareng sama kita di kantor atau di pabrik dan lain sebagainya ya terkadang tanpa kita sadari niat kita awalnya Berkunjung itu untuk menjalin silaturahmi, namun kesalahan fatal yang kita lakukan adalah tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan. Kita masuk ke rumahnya, berkunjung di dalam rumahnya, kita melihat apapun yang ada di sekitarnya, kemudian kita berkomentar. Nah, di sini yang jadi masalah, maka ada istilah, "Masuklah engkau." dalam keadaan buta maksudnya di sini masuklah engkau ke dalam rumahnya dalam keadaan buta artinya tidak melihat apa-apa dan keluar dari rumahnya dalam keadaan bisu Art artinya apa engkau tidak mengucapkan apapun tidak mengomentari tidak bahkan ee, kalau sekarang ya mungkin bukan dengan ucapan berkata-kata menggosip tidak sekarang dengan menggunakan handphone lewat media sosial kau kabarkan pula si pula itu rumahnya aduh gitu ya, uh, perabotan rumahnya dinding rumahnya semua dikomentari nah jadi ini yang dimaksud oleh ulama kita masuklah engkau ketika engkau bertamu ke rumahnya masuklah dalam keadaan buta itu seolah-olah kau tidak melihat apa-apanya sekedar engkau melihatnya bertegur sapa dengannya, mengobrol dengan cara yang baik dengannya, kemudian keluar rumahnya. Ketika engkau pulang, sudah kau jangan sebutkan jangan kata-katain, ya. jangan komentarin. Yang mana komentar itu kalau terdengar olehnya dia akan sakit hati, terluka hatinya. Tidak. Sekarang juga bisa dengan media sosial, kau buat status di WhatsApp, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Hati-hati wahai -hati, saudaraku. Maka sekarang itu bukan hanya sekedar menjaga lisan, tapi juga menjaga tulisan tangan yang kau ketik dengannya. Dan itu jauh lebih cepat menyebarnya dibandingkan dengan lisan sekarang. Bahkan ini yang dikatakan Rasulullah akan datang zaman yang mana itu tulisan itu apa yang ditulis dengan pena itu itu lebih cepat tersebarnya dibandingkan dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Ini zaman, ini zamannya. Maka ada baiknya kita mengetahui adab ketika kita berkunjung, bertamu. Itu bagian dari Islam. Islam telah mengajarkan wahai saudara. Dan tidaklah yang diajarkan, disyariatkan oleh agama kita. Melainkan membawa banyak kebaikan untuk umatnya coba lihat beberapa hal yang sering kali terjadi. Kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah melakukannya tanpa kita sadari ketika kita berkunjung, menghampiri, menjumpai teman lama kita, saudara kita, famili kita, atau bahkan tetangga kita. Tanpa sadar kita mengucapkan kata-kata yang bisa merusak kebahagiaannya. Contoh kecil, ketika kita bertemu dengan teman lama kita itu, kita tanya apa kerjaannya, berapa penghasilannya. Kemudian dia ucapkan yang dia berpenghasilan misalnya cuma satu juta setengah sebulan. Lalu dia katakan itu kecil. Kenapa kau tidak minta kenaikan gaji kepada bosmu? Karena saat ini gaji ya standarnya sekian. Sehingga membuat dia seharusnya selama ini dia merasa bersyukur dengan apa yang dia miliki, kemudian uh, dia pun mulai memprotes ya, minta naik gaji dengan bosnya. Akhirnya apa? Dia dikeluarkan. Yang terjadi apa? hal alhasil dia malah makin terpuruk. Disebabkan karena apa? Di antaranya karena ucapan wahai saudaraku. Hati-hati. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan lagi Soal setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Dalam acara kita di Nu' min Sa'ah yang kita bahas kali ini itu berhubungan dengan masalah kejahatan lisan, kejahatan tulisan. Ya. Terutama dalam perkara ketika kita berkunjung, ketika kita bertamu, maka kita harus ingat kaidahnya. Rumus yang semua kita harus men apa namanya? tanamkan dalam pikiran kita masuklah ke dalam rumahnya dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan bisu artinya apa ya mata kita ketika berkunjung itu jangan liar gitu ya yang mana ketika kita liar mata kita melihat yang ada sekeliling lisan kita tidak bisa kita jaga sehingga mau saja berkomentar komentar yang kita sebutkan kepada saudara kita yang akhirnya awalnya dia merasa legowo gitu ya. Dia merasa ya fine-fine saja selama ini. Senang dia, bahagia dia walaupun dengan kesederhanaannya. Gara-gara kejahatan lisan kita. Kata-kata yang tanpa kita sadari ternyata itu apa namanya? merusak ya, merusak kebahagiaannya, merusak kesenangannya. Ya, di antaranya contoh ya. Ini sering terjadi juga. Ketika kita misalnya mengikuti ya banyak ya acara-acara seperti arisan misalnya ya. Asa arisan itu ada yang arisan dia bersama teman-teman. Pada umumnya sering adalah arisan keluarga. Nah, ketika terjadi arisan ya. Kemudian ada yang nggak bisa nahan sana ya. ya, kebetulan dia bertamu arisannya di rumah yang mungkin agak kecil sederhana lah rumahnya. Kemudian dia komentar, "Oh, saudaraku, apakah rumahmu ini nggak terlalu kecil?" Apakah rumahmu ini tidak terlalu kecil? Tidakkah kau mau membuat rumah yang lebih besar diantaranya dengan cara cobalah kau gadekan aja rumah ini ambil DP nya buat e, apa nah, ambil uang gadeannya untuk mendepi rumah yang lebih besar yang lebih layak untukmu dan keluargamu akhirnya apa dia yang sebelumnya merasa merasa konaah merasa bahagia dengan kesederhanaannya terpikir ya oke okay lah dia enggak istrinya anaknya akhirnya merongrongnya kemudian ya dia jalani itu dia gadai dia jual rumahnya kemudian dia jadikan DP alhasil apa dia terjebak dengan riba dan kemudian apa kebahagiaan yang selama ini dia rasakan di dalam rumah sederhananya itu hilang kenapa karena dia sudah bermain apa namanya terjatuh kepada dosa riba dosa itu dia merusak keberkahan ketika keberkahan hilang dari rumah tangga terjadi apa pertengkaran kemudian apa namanya nggak tenangnya dalam berumah tangga ada saja perkara-perkara yang kiranya bisa merusak kebahagiaan gara-gara siapa gara-gara ucapan yang tanpa kita sadari sering kali kita ucapkan lontarkan maka coba coba wahai saudaraku yang dimuliakan Allah ketika kita berkunjung ketika kita berkumpul coba ingat coba jaga lisan ini jangan sampai jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kiranya kata-kata itu akan kita sesali nantinya. Atau termasuk juga jangan sampai kita buat tulisan, kita ngetik status, buat sesuatu, kemudian kita post, akhirnya itu dihisap, kita dimintai pertanggungjawaban dan kita sesali. Berapa banyak pernyataan, perkataan, ketikan dan kita sudah sudah lihat ya. Sekarang ada undang-undang TE ya, Yang mana seseorang itu Dia banyak menyesali Akhirnya dia dijebloskan ke penjara Akhirnya terjadi tuntutan Akhirnya uh, Dia dipermasalahkan dan lain sebagainya Akhirnya berujung dengan apa? Permintaan maaf Apakah selesai dengan minta maaf? Ternyata belum Dia harus menjalin hukuman dan lain sebagainya Kenapa? Karena, Karena kejahatan lisannya tidak bisa dia jaga Dia mengomentari apa saja yang ada di sekitarnya itu. Disitulah pentingnya menjaga mata. Menjaga telinga. Menjaga lisan. Dan sekarang ditambah lagi. Menjaga jari-jari ini. Untuk mengetik, menulis sesuatu. Ketika menguploadnya. Maka ketika itu yang uh, terjadi. Coba renungi dulu sebelum kau lakukan. Coba kau resapi dulu kira-kira. Apa yang kau lakukan ini. Apa yang kau ketik ini. Kalau setelah kau post, apakah kau akan menyesalinya? Kalau tidak kau sesali ya silahkan. Tapi kalau kau merasa yang kau lakukan ini akan kau sesali, maka jangan lakukan, wahai saudara. Cukuplah apa yang ada di sekitar kita. Yang sudah terjadi saat ini, yang mudah sekali viralnya. Itu jadi pelajaran. Jangan malah engkau ingin uh, apa namanya masuk di dalam lubang yang sama. Seorang muslim tidak akan jatuh kepada lobang yang sama kedua kalinya. Maka coba perhatikan, jadikan pelajaran, Pak, tadi lo ya ulil Jadi karena pelajaran, wah, engkau-engkau, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Maka sudah cukup kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh lisan, yang membuat banyak sekali keburukan. Yang akhirnya berakibat kepadanya. Bukankah cukup satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ada orang yang dia gara-gara mengucapkan satu kalimat. Yang mana gara-gara kalimat yang dia ucapkan ini membuat dia dicampakkan ke dalam jurang neraka sejauh 70. Tahun. Apakah kita tidak takut dengan pernyataan ini? Berapa banyak orang sekarang ini yang dia jangankan kepada manusia, kepada Tuhannya dia tidak takut. Dengan mudahnya dia mengungkapkan kata-kata yang dia tanpa sadari karena jahilnya dia. Karena minimnya sedikitnya ilmu yang dia miliki, dia mengatakan perkataan yang kiranya itu mengundang murkanya Allah. Hanya sekedar dia ingin viral, hanya sekedar dia ingin terkenal, tapi dengan cara yang salah di sini menunjukkan betapa tipisnya iman kita. Kita merasa hidup yang sejenak ini, sebentar ini, itu bagaikan suatu kehidupan yang paling menjadi tujuan hidup, tujuan kita diciptakan. Tidak. Sinilah pentingnya ilmu, wahai saudaraku. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lanjutkan dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Yang kiranya kita mengangkat tema masuklah dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan bisu. Namun di sini kita lebih menitik beratkan dalam perkara ketahui dulu pahami dulu. Renungkan terlebih dahulu. Apa yang kau ucapkan, apakah bisa merusak atau memang bermanfaat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. khairan Awalnya Rasulullah katakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik Atau lebih baik dia diam Ya Lebih baik diam Kenapa? Karena dengan engkau diam Engkau lebih selamat Kalau ada yang mengatakan Diam itu jahat emas Sedangkan kalau kita ngomong Apalagi yang kita omongkan itu sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan mendatangkan kemudaratan, maka yang celaka kita juga. Di antaranya ada kisah lainnya tragedi lainnya. Seorang saudara laki-laki dia mengunjungi menjenguk adiknya wanita, adiknya perempuan, yang ketika itu dia habis melahirkan. Kemudian dia bertanya pada adiknya yang dia ketika dia menjenguk, dia katakan apa yang Hadiah apa yang diberikan oleh suamimu untukmu? Maka si istri ya, yang awalnya dia hidup bahagia dengan suaminya, dia merasa senang suaminya baik. Kemudian mendengar pernyataan dari abangnya ini, dia berpikir ya, tidak ada, tidak ada yang diberikan. Hah? Si suami apa si abang ini tadi? Dia kemudian mengatakan, loh, kok bisa seperti itu. Sedangkan aku saja, bukan hari istimewa, istriku saja, kuberikan hadiah apakah dia uh, apakah engkau tidak sebegitu pentingnya untuknya tidak begitu berharga untuknya sehingga dia tidak mau memberikanmu hadiah maka setelah abangnya pulang eh, dia terpikir olehnya mulailah dia terusik hatinya mulailah dia mencari membenarkan apa yang diucapkan oleh abangnya dia berpikir kalau suaminya itu sebetulnya nggak sayang sama dia. Kalau dia itu nggak begitu berharga untuk suaminya. Padahal si suami sudah bekerja keras, banting tulang dia setiap harinya mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Tapi toh ya memang segitu dia ingin diberikan oleh Allah rezekinya. Dia hanya bisa memberikan apa yang sudah dia dapatkan itu maksimal untuknya. Ketika suami pulang, dia dapati di meja hidangan, dia mau makan. Kiranya tidak ada hidangan, tidak ada makanan. Ternyata si istri sedang merajuk di dalam kamarnya, dan dia tidak mau masak. Kenapa? Karena dia merasa suaminya itu tidak menghargainya, suaminya itu tidak sayang padanya karena tidak memberikan hadiah. Sebulan setelah itu, akhirnya mereka bertengkar hebat dan mengakibatkan. E, perceraian karena si istri e, menilai kalau suaminya itu tidak mampu membahagiakannya, tidak mau memberikan apa yang e, apa namanya membuat dia senang. Coba lihat ini hasil dari perkataan yang tanpa dipikirkan lagi dan mungkin kita banyak terjatuh dengan hal tersebut kunjungan yang kita lakukan silaturahmi tersebut tanpa kita sadari ternyata itu malah berbuah keburukan sedikit banyaknya tentu kita mengambil andil saham dalam keburukan tersebut karena tak lain tak bukan diawali dengan ucapan yang buruk tadinya yang tanpa kita sadari kita anggap itu sesuatu yang ya biasa aku mengungkapkan apa yang ada sebetulnya ya tapi ada kalanya sesuatu yang dia itu memang ada tapi harus kita tidak boleh kita sampaikan secara real ya, secara seperti itu karena apa? Bisa mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Kisah lainnya. Seorang tetangga yang dia mengunjungi, menjenguk tetangganya yang kiranya adalah seorang wanita tua, nenek-nenek. Lalu dia bertanya, "Wah, nenek. Uh, berapa lama? Ya, kapan anakmu Mengunjungi, dia katakan sebulan sekali karena ternyata anaknya ini tinggalnya di luar kota. Dia dia bilang hanya sebulan sekali, dan si nenek ini, si ibu ini, dia sudah cukup merasa puas, senang, walaupun hanya sebulan sekali. Anaknya baru bisa untuk mengunjunginya. Lalu, si tetangganya ini dengan apa namanya, mungkin dia agak jahil gitu ya, atau dia ingin mengucapkan, mengomentari sesuatu yang... Bukan untuk bukan fasilitas dia, untuk mengomentari hal tersebut. Dia katakan, "Ya, itu terlalu lama." Kenapa kau tidak minta seminggu sekali? Apakah dia tidak bisa berbakti lebih lagi kepada orang tuanya? Lalu apa yang terjadi? Si ibu ini, si nenek ini akhirnya merasa sedih dia. Merasa sedih, dia beranggapan bahwasanya anaknya tidak sayang dengannya sehingga membuat dia sakit-sakitan dan akhirnya si anak harus seminggu sekali datang ke tempat tersebut karena tempat kerjanya jauh akhirnya dia sering bolos kerjanya apa yang terjadi sesuatu yang kembali keburukan yang terjadi disebabkan karena kejahatan lisan karena tanpa kita sadari kita telah melakukan melontarkan kata-kata yang berdampak bagi orang lain Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali maka dari itu cukuplah contoh-contoh kasus ini banyak terjadi di sekitar kita. Karena ucapan kita, karena perkataan tersebut ternyata bisa menimbulkan racun untuk orang lain. Maka pikirkan terlebih dahulu sebelum engkau berucap, sebelum ucapanmu itu akan kau sesali nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat sekiranya Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk bisa mengucapkan hanya perkataan baik dan meninggalkan perkataan buruk. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan majdi. Subhanakallah wa bihamdik, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.